Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Saudaraku, jangan pernah Anda putus asa. Apa yang akan terjadi besok sudah ditulis di sana. Keputusasaanmu membuat kemalasanmu. Kemalasanmu akan membuat Allah memandangmu tidak dengan pandangan rahmatnya, tidak dengan pandangan cintanya. Dosen deloki kowe wong keset pasti melihat memandangmu dengan pandangan yang tidak indah. Maka yang merusak keindahan bukan Allah, tapi semangatmu yang sirna dari langkah hidupmu. Saudaraku, ketahuilah oleh kalian bahwa sukses itu memang sulit. Jadi orang kaya itu berat. Jadi orang hebat itu penuh perjuangan. Tapi ingat, kalau kalian ternyata ditakdirkan hari ini, belum hari esok, hari ini belum mampu meraih cita-citamu, belum mampu menggapai impianmu, belum menjadi orang hebat, belum menjadi orang yang dahsyat, belum menjadi orang yang sukses, ingat, kegagalanmu bukan karena kurangnya kemampuanmu. Saya ulangi, kegagalanmu, ketidakmampuanmu meraih impian dan cita-citamu, itu bukan karena kurangnya kemampuanmu. Allah sudah membekali kita potensi-potensi yang luar biasa. Kenapa gagal? Kenapa belum sukses? Karena kurangnya kesungguhan dan semangatmu saja. Saudaraku, jadi orang hebat sulit. Jadi dosen, jadi kiai, jadi orang ternama, jadi pejabat, jadi orang hebat, sulit. Sulit. Enggak ada yang gampang. Semua perlu perjuangan. Jadi orang sukses sulit, jadi orang hebat sulit. Tapi ingat, bukan kesulitan itu yang membuat kita ini takut. Mungkin enggak ya jadi presiden, mungkin enggak ya jadi orang hebat. Bukan ketakutan yang membuat kita, mohon maaf, bukan kesulitan itu yang membuat kita takut. Tapi ketakutan mulah yang membuat kamu jadi sulit ke depan. Kamu sudah takut dulu, jadinya sulit ke depan. Artinya apa? Orang Semarang bilang, kalah cacak, menang cacak, mangkat. Meh sukeh, meh melarat, enggak urusan. Bodo ding, I don't care. Yang penting kerja, semangat, belajar. Kerja, ikhtiar, doa. Kalah cacak, menang cacak, mangkat. Yen wani aja wedi, yen wedi aja wani-wani. Ketika kau berjalan dengan semangat, dihadang oleh masalah yang besar, dihadang oleh musibah yang dahsyat, kepalkan tanganmu, angkat ke atas dan katakan, hei, hei. Ketika kau dihadang oleh masalah, itu hal yang lumrah, musibah hal yang biasa. Maka jangan kau katakan aku punya masalah yang besar, tapi tanganmu ke atas, katakan dengan lantang, aku punya Allah yang maha besar. Suksesmu ada di semangatmu,
ternyata Allah berada di semangatmu. Semangatmu, keyakinanmu, Allah berada pada persangkaan hambanya kepada. Maka jangan katakan aku miskin, aku bodoh, aku gagal. Hari ini mungkin, masih ada hari esok. Itulah kunci biar kita tidak punya putus asa, tidak punya kemalasan lagi. Semangat, hari ini mungkin gagal, semoga besok tidak gagal lagi. Hari ini kan belum berakhir ya. Hari ini kau putus cinta, gak masalah, besok dapat gantinya. Hari ini kau belum berhasil, kan masih ada hari esok. Hari ini kau belum bisa sukses, belum lulus, kan masih ada hari esok. Jos, semua belum berakhir bro. Jos, Jos, Jos. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu ya Allah. Janganlah kau bersedih. Kenapa enggak boleh bersedih? Because everything is gonna be okay oleh Allah. Okay, everything is gonna be okay. Karena kita yakin semua sudah direncana yang terbaik oleh Allah. Kemalasanmu, keputusasaanmu itu berarti Anda menghina Allah. Tuh. Kowe dikai gagal, dikai masalah, putus asa, kowe ngenyek Gusti Allah. Kaya-kaya kowe iki melehke, oh Gusti Allah goblok iki. Enggak apa-apa hari ini. Besok masih ada. Jos. Iya, hari ini kan belum berakhir kan? Masalahnya dari saat kau berharap keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudah. Stop. Ini kayaknya wajahnya korban PHP kabeh gitu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Saat kau berharap keramahan cinta tapi tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Iki ono Kang Colikin, Kang Jumati. Yang terganteng, yang terindah, yang terbaik menurutmu belum tentu baik menurut Allah untukmu. Tepuk tangan tuh. Ngapain susah? Allah sudah nyiapkan kok. Kapan? Ya kan hari ini belum, berarti hari esok dong. Insya mendingan ku bernyanyi la 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 bidu bidu bidam. Lolo, apa bilang? Semua ini belum berakhir. Masih ada hari esok bro. Terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau yeah. Mendingan ku bernyanyi. Gonna be okay. Everything's gonna be okay. Wes ah, jam 12 sok. Oke, yang kedua ini. Selamat untuk teman-teman pengurus UKM Gordais ya, Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang, milad yang 31. Semoga semakin hebat ke depan. Amin Allahumma. Rasulullah kan gitu ya. Yang sudah lalu dengan hari ini kok sama, enggak ada perkembangan, enggak ada peningkatan, rugi. Apalagi yuk, ini nanti di usia 31 kok malah lebih buruk prestasi Kordais, celaka bro. No choice, gak ada pilihan, sama rugi lebih jelek, celaka. Berarti harus lebih baik ke depan. Tepuk tangan untuk Kordais nih. Amin Allahumma. Ujung tombak salah satu kan perjuangan Rasulullah kan dengan dakwah, dan Anda lah termasuk salah satunya terlibat di sana. Anda diberkahi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Milad
Alfa mabruk, alfa mabruk untuk Kurdais. Ya amin Allahumma. Tabarakallah, amin Allahumma. Itu ala teman-teman dari Sekermania, ala Mafia Selawat ya, yes, ala Jamrut, ala Jamrut. Selamat ulang tahun untuk Kurdais yang 31 tahun itu. Yo, tet. Ayo milat, yo. Tet, go set out, tet. Bose kabele ketekuk gitu. Kowe ki meneng bro, ki mau urung mangan kowe koyo. Tat. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan dengan tinggi akan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit, tak mau yang bodoh bikin satu lebih padamu juga tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Tat. Terus. Hari ini, yo. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu. Hey, berjasa. Beri selamat ulang tahun. Bukan jam cincin. Selamat milad. Bukan seikat bunga atau puisi. Allah masukkan. Buka kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau enggak mau, biar modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Tat. Tangan di atas jauh. Tat. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu. Semuanya. Bukan jajan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Jo. Maaf, bukannya pelit atau enggak mau, gak bodoh dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Tangan di atas. Semoga Tuhan
cintamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamanya. Apa lah gitu. Qayyumus samawat. Tetet tetet haup. Esa. Semangat baru untuk Kordais, untuk lebih ini pandai mencari celah-celah dakwah. Jujur, zaman semakin gila tambah edan, semakin dibutuhkan ini strategi dakwah yang bisa lebih menyentuh kepada ini masyarakat yang membutuhkan cahaya spiritual, cahaya Allah, cahaya langit, insya Allah. Semoga Kordais diberkahi Allah, amin Allahumma. Lahir dari Kordais ini juru-juru dakwah. Penyambung lidah Rasulullah ke depan yang lebih dahsyat, lebih semangat, lebih hebat. Amin Allahumma. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kordais yang ke-31 ini, umurnya luar biasa. Luar biasa. Oke, okay, next berikutnya. Hoi. 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 Dulu. Dulu sekali ketika awal-awal saya punya BlackBerry. Dulu. Kita sering bikin status di BBM. Jadi status kita nih, Zoo are the liar. Renungan malam ini kita untuk Kordais, Anda semua yang itu hadir, Zoo are the liar. Kowe iki tukang dobol. Bahasa Arabe antum minat dobolin. Zoo are the liar. Kamu Zoo are the liar, liar itu kan berbohong. Kalau liar, pembohong. Status malam ini untuk ngaji kita, untuk Kordais yang 31 umurnya, teman yang masih baru tuh, you are the liar, kalian ini pembohong. Kira-kira mengakoni gak? Setuju gak? Termasuk sih ngomong pembohong, you are the liar, kamu ini pembohong. Pengen tahu buktinya kalau kalian pembohong? Pengen tahu? Oke, sekarang kamu tak kasih pilihan. Hoi. Semoga pilihanmu adalah doamu dan dikabulkan Allah. Amin. Semoga pilihanmu ya dikabulkan Allah. Amin Allahumma. Tahu lagi. Nanti dipilih yang banter, pilihanmu adalah doamu dan saya mendoakan semoga dia didengar malaikat, diijabahi Allah. Amin. Saya ingin buktikan bahwa kita ini pembohong. Hoi. 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 Coba buktikan ya. Pengen bukti? Oke. Okay. Milih mana? Kaya sama miskin? Ayo, pilihanmu adalah doamu loh. Kaya apa miskin? Amin, kabul. Pinter apa bodoh? Amin ya Allah. Sukses apa gagal? Amin. Nakal apa soleh? Amin, amin, amin. Baik apa buruk? Amin, amin, ya Allah. Maksiat apa taat? Amin, amin, ya Allah. Jos, akan jos. Ulangi lagi. Pinter apa bodoh? Cerdas, 100. Sukses apa gagal? Kaya apa miskin? Amin, 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 ya Allah. Bahagia apa sengsara? Sehat apa sakit? Sehat. Alhamdulillah. Pahala apa dosa? Sehat. Terakhir nih, terakhir yang cetok, yang jelas ya. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Sehat. Amin ya Allah kabul. Semoga dijawab Allah ya. Walaupun kue bengak bungok jawabmu, tapi intonasi suaramu terdeteksi oleh mata batinku. Ternyata kamu ini pembohong. Kok bisa? Bagaimana kamu
pinter. Lah sekolah we keset. Pinter. Lah sinau we moh. Mahasiswa pengalaman, pengalaman bro. Sinaune kan SKS itu, sistem kebut semalam. Padha to? Hei. Hei. Pinter. Lah jeplak tok lambinem iku. Maca buku ora tahu. Kalau kamu milih pinter harusnya tiada hari tanpa membaca. Cekelamu buku, cekelamu Quran. Wih, daung cekelamu malah HP. Eh, ruangan apa? Eh, pinter nggak kira-kira itu? Dosenmu orang mangkat, seneng apa susah? Nah, ngono kok pinter, lah, pret, ngono. Malaikat yang dhuwur, pret. Hei, 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 ruangan apa? Sehat apa sakit? Sehat. Turu, sehat ganti. Baik apa buruk? Baik. Alah, pret. Karo wong tuwa ngeyelan, karo wong tuwa mbantah. Wes, rungono kuwi. Hei. 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 Maksiat apa taat? Taat. Pret. Surga apa neraka? Surga. Swargane mbahmu tok leo wis. Senan Kemis ora tahu, pemenen Dawud. Sedina ora kitang sak jos ora tahu. Dah. Tuh ruangan tuh. Kalau pengen sukses tuh, jangan pernah jauh dengan Allah, jauh dengan apapun yang membuat Allah tuh senang sama kamu. Quran dibaca minimal 1 sampai 2 juz setiap hari tuh. Nih, semua satpam, nih ini Beda Neru nih. Salah satu kunci sukses beliau nih. Itu di, sampai istri-istrinya satpam diwajibkan dikontrol beliau selalu satu hari minimal 1 juz. Bahkan ada yang sudah kelas pimpinan harus minimal 5 juz satu hari. Berarti seminggu udah khatam Quran tuh. Tuh pengen sukses tuh. Nih ini Daniru nih. Wih tenang wih sukses wih. Sukses. Moco demek wih ora tau gue itu. Malaikatnya piye? Hei. Surga apa neraka? Pret. Pos apa salat mbok tinggal sampe nang dhewe. Jamaah jarang tahajud blas. Ngono kok swarga, pret. Kesimpulannya you are the liar. Kowe iki ngapusi. Enggak usah bahas menipu orang lain. Lebih dulu sudah kau tipu dirimu sendiri. Karena kau menipu dirimu, aku sukses, aku harus kaya, aku harus hebat. Tapi tidak cocok dengan aktivitasmu, enggak cocok dengan perbuatanmu. Artinya keinginanmu, cita-citamu enggak sama dengan perbuatanmu. Selenco, enggak nyambung, enggak connect. Ayo pret. Ngono. Aja mung pengin-pengin tok, buktikan. Tepuk tangan tuh. Amin Allahumma. Makanya sering saya katakan yang sangat membunuh, merusak hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan adalah virus yang bernama kemalasan. Virus keset, dablek, itulah yang membuat rusak kehidupan. Jas, keset sinau, jadi ini pinter piang keset sinau. Suarga, wong keset sholat. Nah, sehat. Keset olahraga. Nah. Hei. Suge piye? Wong keset begawe, suge dari mana? Suge nabung. Nabung ora tahu kerja ora gelem, suge dari mana? Nah. Goro-goro virus keset, virus ndablek, virus ma les. Semoga kita termasuk orang yang bisa diselamatkan dari ini. Amin Allahumma. Oke, okay. Biar. Hah? Aduh. Saya tak utuh ya.
Monyet. Tangannya di atas dong. Aku gak ingin seperti api. Yo. Seperti api membakar hatimu, aku ingin seperti duri yang melukaimu. Jangan aku bisa saja menjadi virus yang melumpuhkanmu. Jujur, yang melumpuhkan hidup dan kehidupan adalah virus kemalasan. Demi Allah, bangkitlah saudaraku, bangkitlah anak-anakku. Okay? Saya katakan tadi, suksesmu adalah semangatmu. Tapi kegagalanmu adalah kurangnya semangat karena kemalasanmu. Oke, karena malasmu itulah, Masya Allah, berantakan hidup ini. Betul? Betul? Kau berbohong sebelum bohong orang lain, kau bohongi dirimu. Setelah kau bohongi dirimu, inilah permasalahan psikologis yang terberat. Apa? Krisis kepercayaan. Apa? Ketika kita tidak bisa dipercaya oleh diri kita sendiri. Boleh nih? Kita tidak bisa dipercaya oleh diri kita sendiri. Nah, ayo, ojo mau ngomong tok, tunjukkan dengan semangat. Ojo keset, ojo malas, ojo dablek. Semoga sukses untuk kalian semuanya. Tepuk tangan sekali. Hoi, 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 hoi. Jadi artinya surga neraka, surga sukses. Kenapa? Semangat. Gitu.
Ingat, di dalam Mafia Selawat sering Abah sampaikan, semangat itu gunung berapi. Semangat itu yang di puncaknya tidak mungkin tumbuh rumput keragu-raguan. Semangat itu gunung berapi yang di puncaknya tidak mungkin tumbuh rumput keragu-raguan, apalagi rumput kemalasan. Tepuk tangan tuh. Hoi. 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 Mergo kowe keset, kowe ndablek, akhire keinginan dan perilakumu enggak nyambung gitu. Kau jadi pembohong. Setelah kau bohongi dirimu, akhirnya kau bohongi orang lain. Yang mengerikan, kau bohongi orang tuamu, kau bohongi bapakmu, kau bohongi ibumu yang jerih payahnya, keringatnya disisikan untuk membiayaimu, menguliahkanmu. Tapi kowe ning kene keset, kowe ndablek, malah pacaran tok, ora gelem sekolah, ora gelem sinau. Bagaimana kecewanya orang tuamu? Betul? Betul? Ayo, jangan jadi pecundang. Jadilah orang hebat. Jadilah orang yang selalu semangat apapun. Tepuk tangan lagi tuh. Hoi. 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 Artinya lagi lebih dalam lagi tak. Enggak gimana? Cin orang tuamu begitu sayang. Bapak ibumu cinta banget sama kamu. Sampai dia sisihkan waktu, tenaga, biaya, tenaga, keringat, nyawa dipertaruhkan untuk membesarkan, mendidik dan memandekan, minter ke kue, nyekolah ke kue, membiayai awakmu. Tapi nek kue dewe pribadinya keset males, subhanallah, mau jadi kayak apa? Kau sakiti hati, kau tidak bisa membalas cinta orang tuamu, kau akan menjadi pengkhianat cinta. Gara-gara virus males, kau menjadi pengkhianat cinta orang tua, kau khianati. Kau malas sholat, ibadah, kau khianati cinta Allah. Kau malas bersolawat, kau khianati cinta Rasulullah. Maka jangan jadi pecundang, jangan jadi pengkhianat cinta. Sebuah larunan lagu, serunungan lagu untuk kita renungkan bersama-sama sebelum kita akhiri malam ini. Sebuah lagu yang berjudul sebetulnya apa? Apa-apa? Oke, Jos. Sebuah lagu yang isinya, bahasa Arab, isinya tentang pengkhianatan cinta. Tapi saya berharap saya nyanyi di sini jangan ada pengkhianatan lagi, karena kita semangat untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan pecundang, kita bukan pembohong, kita bukan pemalas, kita orang hebat dengan semangat dan kesungguhan. Tepuk tangan ke depan. Sebuah lagu Ingkun Tigoli. Deng 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 la 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 dan cincal ke pedes-pedes ya. Ingkun tirani alaiya وحبك من عيني لديك في يوم تعملني تنسى السلام تنسى التحية إن كنت غالي علي وحبك من عينيا لديك في يوم تعاملني تنسى السلام تنسى التحية سمعنا في الدنيا بعليا ما تتيا وانت بعيد في الدنيا Yeah.
hilwa tomini imkanil habib habib sami insawgal albu habib ghairi mashi kalaman aw ghalani kan ahwan alayya law kal ali imkanil habib habib sami insawgal albu habib ghairi mashi kalamun aw ghalani kan ahwan alayya law kal halli fi dunya Anak-anakku, sukses yang sejatinya adalah ketika kalian mampu membahagiakan kedua orang tua kalian. Ketika orang tua kau bikin bahagia, maka seluruh hidup dan kehidupanmu akan dalam curahan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Dan ingat dan ketahuilah oleh kalian, tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan hidup kecuali ketika Allah sang pemilik kehidupan meridhoi kalian semua. Yang kita cari adalah ridhonya, bukan murkanya. Dan kunci ridho Allah ada di kedua orang tua kalian. Maka sukses adalah ketika kalian mampu membahagiakan kedua orang tua kalian. Jangan khianati cintanya. Jangan pernah bilang bapak enggak sayang, aku minta motor enggak dibelikan. Bapak, ibu enggak cinta sama aku minta ini itu tidak dibelikan. Ingat anakku, tidak membelikan pasti ada alasan. Toh, kalau sampai akhirnya beli motor, beli sesuatu tidak diberikan kalian, dipakai sendiri. Toh nanti kalau beliau meninggal, kalian juga yang akan mewarisinya. Jangan pernah sekali-kali katakan orang tuaku tidak sayang kepadaku. Kalau tidak sayang, dari dulu kau sudah dibunuhnya. Karena kau sering mengencinginya, kau sering berak di pangkuannya, sering kotoran kau keluarkan ketika kau digendongnya. Tidak terhitung kau mengencingi ketika beliau sedang seneng-senengnya ngudang dan gendong dirimu. Kalau enggak sayang, kau sudah dilemparkan keluar rumah. Jangan pernah katakan bahwa cinta orang tua itu tak terbatas, anak-anakku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah katakan bapak enggak sayang, ibu enggak sayang, orang tua enggak cinta. Subhanallah, naudzubillah waliyad billah. Saudaraku, anak ditakdirkan taat kepada orang tua. Kenapa? Karena sebodoh apapun orang tuamu, tidak ingin anak-anaknya bodoh. Senakal apapun kedua orang tuamu, tidak ingin anaknya nakal. Semiskin apapun orang tuamu, tidak ingin anak-anaknya jadi orang miskin. Sesusah apapun kedua orang tamu, tidak ingin anaknya hidupnya susah. Beliau mengatakan, nak, belajar yang benar, biar susah bapak ibumu yang nanggung, biar kebodohan ibu bapakmu yang menanggung. Kalian anak-anakku, semoga tidak bodoh seperti orang tuamu, tidak susah, tidak melarat seperti orang tuamu. Kamu sekolah yang benar, biar dengan sekolah kamu bisa dapat kerja, dapat rezeki, tidak semiskin bapak ibumu. Inilah alasan bahwa kita harus taat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua pasti inginnya yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan kau khianati cintanya.
Ketika kau menjadi pecundang, menjadi pembohong, menjadi orang yang malas, kau sakiti orang tua kalian. Maka jangan berharap diberkahi hidupmu oleh Allah. Justru murka Allah akan mengiringi langkah-langkah hidupmu. Sadarlah anak-anakku. Imkanil habib khaif alayya wa khabbir hubbu tinsa aghniya wal ya'raf innu khitakhir yakhlaf habibi يخلف عيني إن كان الحبيب خائف علي وخبر حبه تنسى غنيا وليعرف إنه في تأخير يخلف حبيبي يخلف عيني في الدنيا datang semangat kesungguhan ke depan setelah ini mengikuti langkah kita ke depan. Oke, yang berikutnya tolong tulung nak, tulung ya. Sehebat apapun Mike Tyson, petinju Chris John, sepinter apapun Lionel Messi, seorang pinter pun seorang Cristiano Ronaldo, sehebat apapun seorang Boas Salosa Persipura gitu. Hei, sehebat apapun Marquez, Lorenzo, Valentino Rossi dah, Rossi din, Iannone, Davionoso, wah ini kau dengar nih, nonton nih. Hei, orang hebat kan? Tetap dia butuh seorang pelatih, betul? Jadi petinju, karate, siapapun orang hebat itu, bulu tangkis, susanti, apa apalah, semua tetap butuh seorang pelatih. Betul enggak? Walaupun kalau didu kon tarung, kon main, oleh kaya tulup diketeki. Ayo oleh kalah, taruh jak bal-balan ya ora. Iso wong maido, goblok, bedhek kowe. Ngiwo siji, goblok kowe. Oh, ngono gitu. Yo, ngene iki ya. Pertama itu kan tinju mak gebek ngono. Paham enggak sih? Sehebat apapun manusia tetap butuh orang lain. Makanya sering saya katakan, hei, manusia terlahir punya yang namanya blind spot. Apa itu blind spot? Titik buta. Apa? Blind spot, titik buta. Di mana manusia terlahir tidak mampu melihat kekurangannya diri sendiri. Kalau tidak bisa melihat kekurangan, kelemahannya dia sendiri. Makanya dia butuh orang lain untuk menjadi matanya. Maka jadilah pribadi yang siap terbuka, legowo, menerima kritikan, masukan, dan saran orang lain. Sukses lancar semuanya. Oke, demikian. Semoga apa yang saya makan ini membuat Anda lebih semangat ke depan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau ada yang merasa apa didorong, ya memang saya mendorong Anda. Anda merasa tak kasih semangat, memang saya menyemangati Anda. Merasa tidak senang, tajak senang-senang, memang tajak senang-senang gitu. Karena kadangkala pukulan, jotosan, tendangan apapun wujudnya gitu, termasuk dorongan, jorokan, kowe dijorokno, di situ justru kamu menemukan kesuksesan. Hei. Hei. Ingat ada telaga anu ditemukan telaga, tahu enggak? Daerah Banyumas, enggak tahu.
itu tega angker, ngeri, full demit, full demit. Wah angker nih kono yang jangan hilang karek sandale cok. Telagane angker ngeri sampai tiap tahun orang mungdas kebo telu, telung puluh. Wih untuk di laut biar gak angker banyak korban situ, banyak buaya, banyak ular, banyak demit, banyak setan, banyak iblis. Akhirnya Pak Lurah pas tahunan gue ngelarung das kebo 100. Terus kampung warga kumpul kabeh, wes kene. Muga-muga iki salah wong korban meneh yo. Nggih. Wes kene. Sapa sing wani jegur ning telaga iki? Wes tak kei duit 100 juta. Entuk hadiah 100 juta. Ayo sapa sing wani? Ana ulane, ana boyone, ana setan demit, enggak ada yang berani, semua diam klakep. Namun tiba-tiba bum. Ana wong sing jegur siji. Wah, Edian. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Nglangi, alhamdulillah bisa mentas. Selamat ora dipangno apa, langsung tepuk tangan. Ya, entuk 100 juta, entuk 100 juta. Dia langsung entuk 100 juta. Saya aku gak bayar 100 juta. Kakek aneh sing jerokno aku sapa mong. Miso-miso sing jerokno aku sapa? Wedhus iki. Bar kuwi bojone aku yang. Yo. Kowe meh makake aku ora kantor 100 juta. Aduh. Ternyata kadang perlu didorong Anda untuk sukses. Tepuk tangan. Oke, demikian singkat sebelum doa. Ada Sabtu dua patah kata deh untuk senior kalian nih. Pak Heru Wibowo nih, mantan ketua Kordais tahun 2002 tuh. Yang alumni dakwah yang sukses dengan patunaturnya untuk umrohnya. Ini Anda mau umroh bulan Desember, November, Desember, Januari, wah, tiap hari bisa dengan patunatur. Bahkan November, Desember, Januari beliau ini Turki, wah, plus Turki, plus Spanyol, plus kemana nih nggak tahu nih Mas. Kalau saya asli mang Spanyol, separuh nyolong ya Spanyol. Berkat semuanya. Dan please kasih semangat dong. Pak, bakule. Pergi, Pak. Mafia selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat guru saya Abah Ali. Kemudian jangan lupa Bapak Kyai Ahmad Anas dan Bapak Kyai Muhammad Fahru Rozi. Untuk kawan-kawanku yang fakultas dakwah terutama yang Kordais, tadi tausiahnya cukup luar biasa, membuat kita bahagia. Setuju? Ada hal yang sangat menarik. Bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, tapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Jos? Apa? Bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, tetapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Jos? Sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Dulu juga sama saya di sini di kampus dakwah, mungkin ya culun-culun begitulah. Alhamdulillah sekarang bisa umroh tiap tahun, bahkan satu tahun berapa kali. Alhamdulillah. Yang terpenting kuncinya adalah kita harus membahagiakan orang. Setuju? 1000 kali kita membahagiakan, 1000 kita membahagiakan, maka kita akan dibahagiakan. Oke? Jos? Jos? Jadi buat adik-adik semangat, perjalanan masih jauh. Apapun kuncinya tadi, mari kita bahagiakan. Siapapun kita bahagiakan, termasuk yang di sekitar sini ada jin, ada demit, ada siapapun. Ketika kita ingin dibahagiakan oleh alam, maka bahagiakanlah alam. Ya ada tanaman, ada mungkin toilet. Ketika kita melihat masih kotor, ya kita bersihkan. Ketika kita melihat tanaman layu, kita apa namanya sirami tanaman-tanaman itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita ingin bahagia, maka kuncinya adalah kita mau membahagiakan orang lain. Jos? Terakhir, tadi yang sampaikan oleh Abah Ali yang sangat luar biasa. Jadi kalimat-kalimat yang mendorong kita supaya diri kita lebih semangat lagi. Kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jos? Terakhir kali saya sampaikan, bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, tetapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Salam bahagia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As-salatu wassalam alaika ya sayyidi. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Khudh biyadi kallat hilati. Khudh biyadi daqat hilati. Adrikni. Syair sufi itu. Jadilah engkau seperti cahaya. Jadilah seperti cahaya yang tak tersentuh tapi menerangi. Jadilah engkau seperti angin yang tak terlihat tapi bisa dirasa. Jadilah engkau seperti waktu yang tetap berlalu walau dihiraukan, yang tetap berjalan walau tak diperhatikan. Itulah gambaran tentang kesucian, gambaran tentang kesucian.